Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت الجنه بعد الموت اما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya hingga pada saat ini, sore ini, kita bisa melanjutkan belajar kita untuk mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Semoga Allah menguatkan iman kita, menjaga akidah kita, dan semoga kita semakin cinta dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sebab ketersesatan, dijauhkan dari sebab terhinakan, dan sekali lagi bahwa yang termahal, yang terpenting yang ada pada kita adalah keimanan hati dengan keimanan. Kalau sudah imannya rusak, akidahnya rusak, tidak ada kemegahan, tidak ada kemewahan, tidak ada kebaikan lagi. Sebab kalau sudah iman rusak, maka sesungguhnya kehancuranlah masa depan hamba tersebut. Maka perlu terus kita belajar keimanan, mengukuhkan keimanan. Dan cara untuk mengukuhkan keimanan diantaranya adalah mengenal Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan sifat Allah Al-Malik dan Al-Quddus. Sekarang kita melanjutkan. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mu'min. As-Salam. Nama Allah As-Salam. As-Salam maknanya adalah zat Allah, selamatnya zat Allah, terbebasnya zat Allah, jauhnya zat Allah, anil aibi, dari segala kekurangan zatnya. Sebut salam, zatnya selamat dari segala kekurangan. Maka zat Allah sempurna, sempurna, sangat sempurna. Wasifatihi anin naqsi. Wasifatuhu anin naqsi. Dan terbebaskan, terjauhkannya sifat-sifat Allah dari segala kekurangan. Selamat sifat Allah dari segala kekurangan. Wa af'aluhu anin syarri.
dan perbuatan Allah dari kejahatan. Jadi selamatnya zat Allah dari aib dan selamatnya sifat Allah dari kekurangan dan selamatnya pekerjaan Allah, perbuatan Allah dari kejahatan. Assalam. Sehingga urusan zat selamat dari aib. Urusan sifat selamat dari kekurangan. Adapun pekerjaan Allah kepada hamba-hambanya, maka tidak ada kejahatan. Nah, dari Allah lah segala bentuk keselamatan juga. Assalam, sumber keselamatan. Dari sanalah datangnya keselamatan. Maka dalam doa kita, Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah assalam. Ini assalam, engkau adalah zat. Engkau adalah zat yang terbebas dari aib, yang bersifat terbebas dari kekurangan, dan segala perbuatanmu ya Allah terjauhkan dari kejahatan. Allahumma anta assalam wa minkas salam, dan darimu lah ya Allah segala bentuk keselamatan, bentuk kebaikan dari Allah. Tidak ada seorang hamba yang bisa berbuat baik kecuali karena Allah mengendaki kebaikan tersebut. Wa ilaika ya Rabbana ya'uddu salam, dan kepada-Mu lah ya Allah kembali itu semuanya. Artinya, jika kita menemukan bentuk kebaikan yang bertebaran pada saudara kita, bertebaran pada tetangga kita, bertebaran di jagat ini, maka ketahuilah itu adalah kembali tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surga sendiri tempat keridhaan Allah. Tempat keridhaan Allah diberi nama Darussalam. Tempat keselamatan yang sesungguhnya adalah surga. Tempat keselamatan yang sesungguhnya adalah surga. Maka dengan mengenal nama Assalam, Assalam, di sini agar kita lebih banyak sering untuk berharap keselamatan dari Allah. Karena Allah yang punya itu semuanya. Sehingga dalam keadaan apapun, seorang hamba dalam keadaan susahnya seorang hamba, dalam keadaan sempitnya seorang hamba, maka kalau kenal Allah yang Assalam, segera kembali kepada Allah karena mengharap keselamatan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seorang hamba hendaknya menghadap kepada Allah dengan kekurangannya, dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan kekurangan kita. Misalnya kita khawatir tidak selamat dan sebagainya, kita sebut nama Allah, ya salam, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita. Dalam kekhawatiran perjalanan atau apapun, kita khawatir tidak selamat, ada kecelakaan, ada apa, sebut nama Allah, ya salam, salimna. Ya Allah, zat yang tidak pernah, tidak ada kekurangannya, yang jauh perbuatannya dari kejahatan, yang selalu memberi kebaikan dan keselamatan, maka kami mohon selamatkanlah kami, ya Allah. Nah, setelah kita kenal Allah adalah punya nama Assalam, bagaimana bagian kita daripada sifat ini? Sebab kaidahnya dari Imam Ghazali, hendaknya kita berakhlak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah. Kalau Allah adalah Assalam, selalu memberikan keselamatan, kebaikan, maka hendaknya kita pun juga mengambil sifat kemuliaan ini untuk kita terapkan pada diri kita sebagai seorang hamba, tentunya dengan yang berbeda.
Ingat kaidahnya tetap, jangan rubah bahasanya. Di saat kita menisbatkan satu sifat kepada Allah, kemudian sifat yang serupa kita nisbatkan kepada manusia, itu hanya gelarnya saja sama. Namanya saja sama, masih ingat supaya tidak ada kerancuan, manisnya gula dengan manisnya madu itu beda. Selesai. Antara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Hanya lafadznya saja sama, tidak sama hakikatnya. Nah, bagaimana bagi kita? Imam Ghazali mengingatkan, tambih setelah mengenal kita tentang sifat nama, tentang nama Allah As-Salam, Imam Ghazali mengingatkan tambih peringatan. Kullu 'abdin, seorang hamba, setiap seorang hamba, salima, yang selamat dirinya anil ghish, dari menipu. Menipu saudaranya, berbohong. Wal hikdi, dan dengki. Wal hasadi, dan hasud. Wa iradati syarri, dan dari keinginan berbuat jahat. Qalbuhu, hatinya. Maka ketahuilah, salima, orang tersebut adalah selamat. Salimat, akan selamat. Anil athari, dari hukuman. Wal mahdurat, dan dari larangan. Jawarihu, anggotanya. Wasalima anil intikasi, wal inikas sifatuhu, sehingga sifat-sifatnya pun selamat dari sifat jelek. Kalau dikatakan, diterapkan juga oleh Imam Ghazali, makna intikas itu apa? Sifat-sifat yang menjadikan akalnya itu terbelenggu oleh syahwatnya. Jadi kalau seorang hamba itu sudah selamat, menyelamatkan dirinya dari kedengkian, dendam, kebencian, dan berkeinginan melakukan kejahatan pada orang lain, kalau sudah hatinya selamat dari itu semuanya, maka anggota tubuhnya pun selamat. Nah, karena hatinya sudah benar, enggak akan anggota tubuhnya mukul orang lain. Dan sifat-sifatnya pun terlihat secara lahir baik, karena di hatinya sudah benar. Hatinya sudah benar. Hatinya adalah selamat daripada penyakit-penyakit tersebut. Selamat dari kekotoran hati tersebut, maka kalau sudah hatinya selamat, maka anggota tubuhnya pun juga selamat. Karena dia adalah orang yang tidak ngedengki kepada orang lain, tentunya dia tidak akan jahil dengan perilaku lahirnya untuk orang lain. Lidahnya pun selamat. Coba kalau orang hatinya kotor penuh dengan kedengkian, akan keluar dari mulutnya gunjingan, sesaat fitnah, bahkan mungkin kalau mampu dengan tangannya, akan menghancurkan orang tersebut karena hatinya yang kotor. Maka seorang hamba yang sudah berusaha membersihkan hatinya, ini kata Imam Ghazali, dibawa ke situ kita. Membersihkan hatinya, menyelamatkan hatinya, selamat hatinya dari penyakit hati kedengkian, kebencian, keinginan untuk melakukan kejahatan. Maka fawwal ladzi ya'tillaha, itulah orang yang datang kepada Allah nanti, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Datang biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allah As-Salam. Allah adalah As-Salam. Yang terjauhkan pekerjaannya dari berbuat jahat. Tidak akan disifati jahat. Allah zatnya terbebas dari segala kekurangan. Allah akan selalu memberikan kebaikan. Biarpun kalau ada, kemarin sudah dibahas, jika ada kejahatan yang dilakukan oleh Allah, tentunya itu adalah untuk kebaikan di balik kejahatan tersebut. Ini keyakinan ahli iman, sehingga seorang ahli iman tidak punya prasangka buruk kepada Allah. Kalau seandainya ada orang sakit pun, ternyata karena Allah ingin ganti yang lebih baik. Bahkan jika dicontohkan kemarin sebagai seorang ibu yang anaknya sakit demam, ibunya pun ternyata tidak pernah mau membawa anaknya ke dokter. Di saat mau disuntik, ibunya marah-marah. Ternyata bapaknya memaksa, tusuk saja itu anak saya. Ternyata bentuk kasih sayang kadang dalam bentuk rasa sakit yang diberikan.
Baik, itu adalah masalah as-salam. Jadi Allah adalah zat yang zatnya selamat daripada kekurangan. Dan ini harus ada keyakinan. As-salam, as-salam. Selama kita menyebut, ya salam, ya salam, ya salam. Apa sih makna ya salam? Makna ya salam adalah meyakini kita itu bahwasanya Allah adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, memberikan keselamatan. Dan dalam keadaan engkau khawatir, mengadulah kepada Allah, as-salam, itu tempatmu. Sehingga keselamatan yang sesungguhnya hanya dari Allah. Keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhanmu Allah. Assalam. Dan keyakinan ini penting agar kita itu tidak terbawa kepada misalnya kita itu lebih mudah untuk mengadukan urusan kita kepada selain Allah. Dalam keadaan apapun. Tetapi seruan keimanan yang sesungguhnya yang ada di dalam batin seorang hamba di saat terbebas daripada belenggu hawa nafsu dan kekotoran, maka langsung kepada Allah. Sampai digambarkan, jika ada orang di mana misalnya dalam keadaan apa, di padang pasir tengah hutan, dalam keadaan sudah enggak ada penolong-penolong lagi, dia pasti mengatakan, ya Allah selamatkan saya. Yang mau tenggelam di laut, kebetulan dia enggak bisa renang. Tentunya gak ada yang membantu lagi. Atau di tengah hutan, adanya harimau. Gak pernah ngomong, hei Pak RT, Pak Lurah, Pak ini. Langsung Allah, Allah, Allah. Sakit yang sangat parah, langsung kembali kepada Allah, 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 Allah. Hal ini, seruan batinnya. Karena sebetulnya memang kesadaran imannya bahwa yang memberikan keselamatan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba saja ini, orang yang sudah parah sakitnya. Langsung Allah, Allah. Sebab apa Pak? Yang lain sudah tidak bisa memberikan pertolongan. Sebab keselamatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim pun hendaknya mengambil bagian daripada kemuliaan ini. Jangan sampai kita juga menyakiti orang lain, akan tapi kuncinya daripada hati tadi yang harus kita benahi. Maka seorang muslim itu tidak akan mengambil bagian dari kemuliaan Allah dengan nama salam tersebut, assalam, kecuali kata Imam Buzaidi, wala yusafu bisalami wal islam. Seorang muslim, seseorang itu tidak akan disifati dengan salam, menyandang gelar pemberi kebaikan, keselamatan, wal islam, islam dari kata yang serupa, keselamatan, kecuali illa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ambil hadis Nabi. Kecuali jika orang tersebut telah menjadikan orang lain akan selamat dari lidahnya dan tangannya. Maka belum termasuk engkau faham sifat Allah as-salam. Apa nama Allah as-salam. Lalu engkau mengambil bagian daripada kemuliaan ini. Kecuali engkau telah menjadikan orang lain telah selamat dari lidahmu dan tanganmu. Kalau masih jahil kau belum faham. Allah marah dengan itu semuanya. Allah marah dengan itu semuanya. Dengan perilakumu membuat kejahatan kepada orang lain, baik itu jahat dengan lidahmu atau tanganmu. Sehingga al-muslimu man salimal muslimu, al-muslimu. Seorang muslim yang hendaknya selalu akrab dengan keselamatan untuk dirinya atau orang lain. Akrab dengan memberikan keselamatan untuk dirinya dan orang lain. Yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak akan bisa menyelamatkan orang lain. Ini dirinya ingin selamat dari murka Allah, sehingga dia tidak berbuat jahat. Dirinya selamat daripada keinginan untuk melakukan kejahatan, karena hatinya sudah benar. Baru setelah itu, menyelamatkan orang lain dari tangannya. Maka kalau ada orang berbuat jahat, jauh daripada nama Allah ini. Kata Imam Ghazali, tidak mendapatkan bagian kemuliaan dari nama Allah as-salam. Ini adalah assalam. Dan sekarang kita tengok, selalu Imam Ghazali di pungkasannya nengok, kamu dapat bagian apa selama ini? Sudahkah pengaduanmu selalu kepada Allah di saat engkau dalam keadaan rasa takut atau dalam bahaya? Hah? Kemudian setelah itu, apakah orang di kiri kananmu sudah mendapatkan keselamatan darimu? Yang tidak lain juga dari Allah. Allah memberikan keselamatan orang lain melalui kita. Mungkin kita memberikan pertolongan. Kita menjaga orang lain. Sudahkah mereka selamat dari lidahmu dan hatimu? Kalau belum, belumlah seorang muslim yang benar. Al-muslimu man salimal muslimu.
Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini al-Assalam. Kemudian ada lagi sifat Allah. Ada lagi nama Allah, Al-Mu'min. Al-Mu'min. Kata Imam Ghazali, wal-ladhi yu'za ilayhi al-amn wal-aman. Yaitu yang dinisbatkan, dikembalikan kepada Allah segala bentuk keamanan dan ketentraman. Bi'ifadati, karena Allah lah yang memberikan keamanan dan ketentraman. Al-mu'min al-mutlak, Allah lah yang memberikan keamanan secara mutlak. Wa alladhi la yatasawwaru amnun wa amanun illa wa yakunu mustafadan min jihadihi. Wallahu ta'ala, kata Imam Ghazali, tidak ada keamanan yang datang dari manapun. Tidak ada, karena amnu Allah itu mutlak. Sehingga bentuk keamanan dan ketentraman yang dirasakan oleh makhluknya semuanya itu tidak lain kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya bentuknya mubasyarah secara langsung atau melalui perantara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah adalah al-mu'min yang selalu memberikan keamanan dan ketentraman kepada hambanya. Ketentraman. Dan ketahuilah, seseorang itu akan selalu berlindung, akan selalu khawatir akan adanya musibah yang akan menimpanya. Kapan itu? Di saat dia punya kelemahan dari sisi itu. Sisi-sisi yang ada hubungannya dengan bahaya tersebut. Kalau orang enggak punya mata, berarti yang paling dikhawatirkan adalah dengan sesuatu yang terlihat. Makanya orang yang punya mata, maka kekhawatirannya adalah dengan barang yang terlihat. Masa saya betul-betul silo dengan suaramu yang... Dan begitu sebaliknya, telingamu itu akan merasa terganggu dengan sesuatu yang bisa didengar. Maka dari itu, di saat tidak adanya pendengaran, di saat tidak adanya pendengaran dan di saat tidak adanya pandangan, maka seseorang itu biasanya ini otomatis, karena dia tidak punya mata, tidak bisa melihat, makanya problem dia adalah dengan sesuatu yang terlihat. Kalau orang tidak punya kuping, tidak punya pendengaran, maka problemnya adalah sesuatu yang didengar. Selalu begitu. Jadi kekhawatiran itu ada tentu sebabnya ini. Agar tapi ketahuilah bahwa sebab keamanan itu hanya dari Allah, ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi seorang hamba itu sudah punya kesadaran bahwasanya memberikan keamanan itu Allah. Yang memberikan keamanan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebab yang Allah berikan kepada kita untuk aman, di saat sebab itu sudah tidak ada, akan tapi karena sebetulnya keyakinannya sudah pada Allah, maka dia juga akan tenteram dan aman. Karena dia yakin yang memberikan keamanan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, jika keyakinannya kepada Allah itu sudah berkurang, muncullah orang was-was dan rasa takut. Selalu takut-takut. Akan tapi kenapa ada pemberani? Ada orang yang berani karena dengan Allah dia. Ada orang yang takut terus. Khawatir terus. Khawatir macam-macam. Tapi lihat, kalau orang sudah merasa dirinya dengan Allah, dekat kepada Allah. Kalau kita ingin membuat contoh barangkali dengan manusia yang punya kekuatan, kita akan merasa khawatir dengan manusia. Nanti kalau sudah dihubungkan dengan Allah, lebih mudah lagi. Walillahil matalul a'la. Contoh, di saat kita melakukan perjalanan, di sana banyak pencoleng, di sana penjahat. Kita hanya kita berjalan dengan si kurus yang jalannya pun sudah sempoyongan, enggak bisa silat, enggak bisa berjaku berantem dan sebagainya. Kita jalan dengan dia. Sementara di sana banyak pencoleng, penjahat kira-kira. Biarpun kita ditemani, ya masih, aduh teman saya enggak begini, kurang lebih dengan saya ini, aduh.
Tapi kalau ternyata yang menemani kita adalah, dan kita melihat yang adalah jago berantem senjata, jangan khawatir Buya, tenang aja nih. Tentu di saat seperti itu dia semakin pasti dalam melakukan perjalanan. Oh ya, tenang anak. Kalau ada pencoleng, ada orang. Itu merasa dekat dengan siapa? Dengan orang kuat saja sudah aman menjalankan perjalanan. Bagaimana seorang hamba yang punya Tuhan Allah? Makanya kesadaran bahwasanya Allah itu mukmin yang sesungguhnya, yang selalu berikan ketetapan keamanan, itu akan menjadikan orang itu di dalam menjalani hidup ini penuh dengan keberanian. Tidak pernah takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan keimanan yang sesungguhnya. Al-mu'min, Allah yang memberikan ketentraman, keamanan. Dan rasa takut yang sesungguhnya cuma hanya kepada Allah. Rasa takut yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Kemudian jika seorang hamba itu takutnya kepada Allah, ini bedanya. Kalau kita takut kepada binatang, kita menjauh. Tapi kok idahnya orang takut kepada Allah, karena Allah bukan binatang, Allah bukan manusia raja yang jahat, Allah bukan itu semuanya. Tapi Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya tadi assalam tadi punya, Allah punya sifat-sifat kemuliaan, Allah yang kasih dan seterusnya. Nah, karena di saat kita takut dengan Allah, Allah sekaligus yang bisa memberikan siksa kepada hambanya. Makanya takutnya seorang hamba kepada Allah, malah dia mendekat. Karena kita takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seorang hamba semakin dekat kepada Allah, maka kepada selain Allah dia sudah tidak takut lagi. Kenapa muncul penakut-penakut dalam perjuangan? Karena tidak kenal Allah. Kenapa ada orang takut melarat? Kenapa ada orang takut di dalam menjalani hidup ini sehingga dia lebih sering berbohong, berini? Berbohong itu karena tidak ada keberanian. Ada satu sifat manusia namanya syaja'ah, pemberani. Lebih pemberani itu karena merasa aman di dalam dia menjalani. Karena dia keyakinan bahasanya ada Allah, maka dia pemberani. Sehingga berani menjalani hidup ini. Begitu. Termasuk memberikan sedekah, dia akan aman. Dia merasa berani, dia bersedekah. Karena apa? Jangan khawatir, aku tidak pernah takut. Karena Allah yang akan berikan ketentraman kepadaku. Maka orang, seorang hamba yang membangun di dalam hatinya kepercayaan yang kuat bahwasanya Allah adalah al-mu'min yang akan memberikan ketentraman, memberikan keamanan, maka hilanglah rasa takut tersebut. Maksudnya bukan tidak takut kepada Allah, rasa takut kepada selain Allah, karena dia semakin dekat kepada Allah. Sehingga kunci kita di dalam jalan hidup agar kita tidak merasa takut kepada apapun, apakah itu kefakiran, apakah hilangnya pangkat atau yang lain, maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya Allah lah yang memberikan keamanan. Allah berikan keamanan. Allah punya neraka. Dan neraka Allah sungguh sangat mengerikan. Allah punya hukuman, tapi untuk siapa? Untuk orang yang jauh dari Allah. Untuk orang yang tidak pernah kenal Allah. Maka dari itu Allah yang memberikan pertolongan. Keamanan sesungguhnya adalah dari Allah. Maka hendaknya kita mengambil ketentraman itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekat. Ya mu'min, kekhawatiran ketakutan kita kepada neraka, sebut nama Allah ya mu'min yang memberikan ketentraman di dunia. Di saat di perjalanan ya mu'min, aku merasa tidak nyaman, tidak tentram dalam perjalanan. Kau khawatir ya mu'min yang memberikan keamanan. Ngadu kepada Allah ya mu'min. Dia memberi ketentraman kepada kita. Nah, kalau seorang hamba, jika seorang hamba merasa takut kepada Allah kemudian mendekat, maka takutnya kepada Allah menjadikan dia mendekat. Justru di saat tidak takut kepada Allah ini berbahaya. Makanya memang mengenal musibah itu penting. Kita tahu hukuman Allah. Kita tahu bencana-bencana yang Allah timpakan. Kita tahu bahasanya Allah menyiksa hamba-hambanya di alam barzah. Belum lagi di padang mahsyar. Kemudian neraka jahannam yang mengerikan. Kenali itu semuanya. Dan Allah adalah sangat kuat di dalam memberikan hukumannya nanti. Syadidul iqab dan seterusnya. Kesadaran akan ini semuanya itu menjadikan seorang hamba
seorang hamba akan segera kembali kepada Allah yang juga Allah itu adalah al-mu'min, di samping Allah adalah juga mudah sangat kuat menyiksa hambanya, akan tapi Allah pun juga memberikan ketenteraman. Sehingga dijanjikan dalam hadis Nabi, tidak akan berkumpul dua rasa aman. Yang di dunia merasa aman dari hukuman Allah, maka nanti di akhirat tidak akan aman. Tapi kalau di dunia dia merasa takut nanti dihukum untuk murka Allah, takut kepada Allah, maka di akhirat tidak pernah takut lagi. Ini keamanan sungguhnya dari Allah. Maka di dunia ini kita takut hukuman Allah. Maka di saat kita takut hukuman Allah, takut murka Allah, lihat seorang hamba yang takut berdosa kepada takut, maka rasa takutnya ini menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Mencari pertolongan dari Allah, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, ridho Allah, banyak beramal karena dia takut. Sampai mendapatkan keamanan dari Allah yang Allah adalah al-mu'min, zat yang memberikan keamanan dan ketenteraman kepada hambanya. Ngadulah kepada Allah al-mu'min yang memberikan ketenteraman, jika ternyata hati kita kurang tenteram. Mengadulah kepada Allah as-salam ya salam, kalau ternyata kita terancam keselamatan kita. Sebab semuanya ketentraman dan keselamatan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita baca asmaul husna, di saat sampai kepada ya salam, assalam, 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 ulang-ulang kalimat assalam, di saat ada kekhawatiran bahasanya kita akan terancam dengan mara bahaya menimpa kita. Dan juga begitu dalam keadaan kita kurang aman, kurang tentram, batin kita, keadaan kita, suasana kita, sebut nama Allah ya mu'min, ya mu'min, ya mu'min, maka nanti Allah akan berikan ketentraman dan keamanan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kastiran kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya telah menerangkan belasan kajiannya di sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah, amin. Baik, kepada para jamaah, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Buya yang kami muliakan, yang kami hormati dan sangat kami banggakan. Ada yang ingin saya tanyakan dalam masalah salam ini, itu bagaimana ketika seorang mukmin pergi dari rumahnya mau menuju ke tempat pengajian contohnya. Dia sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di tengah perjalanan beliau itu kecelakaan sampai meninggal. Nah, ini bagaimana kaitannya antara seorang mukmin itu dengan padahal dia sudah melakukan ucapan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon penjelasan, ada sabda Rasul, ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk di manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dengan memiringkan bahu-bahu mereka. Kepada mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Mohon penjelasan tentang wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, juga tentang berjalan berlenggak-lenggok dengan memiringkan bahu-bahu mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, seorang hamba sudah berdoa memohon keselamatan dari Allah, memenuhi doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari doa safarnya Allah, kemudian mengadu kepada Allah, tawakal kepada Allah, akan tapi di dalam perjalanannya kok masih kecelakaan. Apakah itu doanya tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada doa, ada kaidah di dalam berdoa. Dan kaidah di dalam memohon.
Ketahuilah kalau doa kita sudah memenuhi syarat dalam berdoa, sudah Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Yang memohon kepadaku akan aku beri. Itu janji dari Allah. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kalau betul di dalam berdoa kita memenuhi syarat berdoa. Karena kita butuh dan punya keyakinan hanya Allah lah yang akan berikan pengkabulan. Sehingga kita mengadakan tangan ngadu kepada Allah. Ini doa. Dan kali kalau sudah kita benar, astajib lakum, Allah pasti akan menjawab. Allah akan mengkabul. Kemudian yang kedua, karena Allah sudah berjanji, maka hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, kalau Allah akan selalu mengkabul. Bahkan di dalam berdoa, hendaknya kita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hendaknya di dalam kita mohon kepada Allah, antum muqinuna bil ijabati, hendaknya ada keyakinan di hati kita bahwasanya Allah akan mengkabul. Sehingga komunikasi kita dengan Allah itu sambung. Aku minta Allah kasih. Aku memohon Allah beri. Kemudian yang ketiga adalah prasangka baik kepada Allah, kalau Allah mengkabul doa kita. Ingat, Allah akan memberikan apa yang kita mohon. Allah akan mengkabul permohonan kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui yang paling bermanfaat untuk kita. Kadang kita ini adalah kurang cerdas di dalam memohon dan meminta. Tapi ingat, kalau permohonan kita benar akan Allah kasih. Sehingga yang Allah kasih bisa lebih daripada yang kita minta. Maka jangan sekali-kali di saat kita memohon lalu berkata tidak dikabul doaku oleh Allah. Ini adalah kesalahan orang berdoa. Biarpun secara lahir terlihat tidak dikabul oleh Allah. Innallaha yastajibu du'a 'abdi ma lam ya'jal. Allah itu akan mengkabul doa hambanya asalkan orang itu enggak buru-buru lah ini. Gimana seorang hamba buru-buru dalam berdoa? Buru-buru mengatakan begini, lah kok saya berdoa sudah 2 tahun surat duha kok tetap melarat sih? Nah ini. Buru-buru dalam berdoa. Ini adalah kelemahan dalam berdoa. Jangan sampai kita berdoa lalu berkata, kok doa saya belum dikabul. Ini kelemahan dalam berdoa. Jangan ada yang berdoa, ya Allah, kenapa kok belum kau kabul? Ini kesalahan, sudah prasangka buruk kepada Allah. Sehingga tanda doa tidak dikabul itu adalah sederhana sebelum kita tahu hakikat kabul dan tidak kabul. Tanda doa tidak dikabul itu kalau seorang hamba buru-buru, ya'jal, tiba-tiba berkata, saya sudah begini kok belum dikabul doa saya, itu tanda doa tidak dikabul oleh Allah, sudah selesai. Kemudian lihat pengkabulan doa itu kadang tidak seperti yang kita minta. Kita minta merah dikasih hijau oleh Allah. Sering kisah yang selalu kami ulang-ulang tentang salah satu wanita solehah yang kerjaannya hanya memohon, dia termasuk kekasih Allah, tidak ada maksiat, dekat kepada Allah. Seorang wanita yang bernama Hanna. Seorang wanita Hanna. Hanna itu adalah wanita solehah yang selalu beribadah, beribadah, beribadah. Kemudian diberi oleh Allah kandungan, hamil. Istrinya Imran. Imra'atul Imran. Istrinya Imran. Dalam Al-Quran disebutkan. Sehingga di saat ada kandungan di dalam hatinya, dia minta kepada Allah agar yang dikandungnya ini keluar anak laki-laki. Dan ia berikan kepada Allah, inni nadartu laka wa fi batni muharrar. Aku bernadar apa yang ada di dalam perutku ini, ya Allah, kalau keluar aku bebaskan dari segala kepentingan-kepentingan. Hanya aku berikan kepadamu, aku serahkan untuk tempat ibadah. Dan layaknya orang yang bisa beribadah terus di tempat ibadah adalah seorang laki-laki yang secara pribadi dia aman, tidak ada darah haidnya. Minta seorang anak laki-laki Sayyidah Hanna ini. Dan ini adalah seorang wanita solehah. Doanya dikabul oleh Allah. Setelah melahirkan, keluarlah seorang wanita yang bernama Siti Maryam. Inni wadatuha untha. Duh, keluar perempuan ya Allah. Walaysa dzakarukal untha. Dan seorang laki-laki tidak perempuan. Aku minta laki-laki tapi kau beri perempuan ya Allah. Coba secara lahir adalah ini tidak sesuai dengan keinginan.
Akan tapi ketahuilah Sayyidah Maryam itu biarpun dia seorang perempuan, ternyata lihat kualitasnya seperti kualitas seorang laki-laki, bahkan kalah kaum laki-laki. Allah berikan keramat yang luar biasa besar. Ternyata menjadi ahli ibadah yang dahsyat. Beribadah di tempat beribadah yang disiapkan oleh Sayyidina Zakaria. Beribadah di tempat tersebut. Dan Sayyidina Zakaria seorang nabi saja terheran-heran dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Keistimewaan pertama adalah dia lebih khusyuk ibadahnya dari kaum laki-laki. Kemudian ternyata kebutuhannya Allah penuhi sehingga di saat musim dingin Allah beri makanan musim panas. Di saat musim panas diberi oleh Allah buah-buahan musim dingin. Sampai Sayyidina Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat ini semua? Disebutkan dalam Al-Quran. Dan beliau biarpun seorang wanita diberi oleh Allah keberkahan. Sampai Sayyidina Zakaria di saat memohon kepada Allah, ternyata di tempat guna. Di tempat inilah memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah seorang anak. Dalam ayat selanjutnya. Dan kemudian setelah itu apa? Allah pun menyeru. Allah melalui malaikatnya. Allah menyeru kepada Sayyidina. Sayyidatuna Maryam kepada Siti Maryam. Dengan seruan dan dijajar dengan kaum laki, "Warka'i, teruskan kau bisa menjadi ahli rukuk wahai Maryam, ma'arraki'in, sejajar dengan kaum pria yang melakukan ibadah. Tidak akan beda kau dengan kaum laki-laki." Tidak sampai di situ, lihat doanya Siti Hannah itu memanjang. Ternyata setelah itu Sayyidatuna Maryam oleh Allah diberi di dalam perutnya kandungan tanpa seorang bapak. Ini luar biasa, dahsyat lagi. Tidak dijamah oleh seorang pria pun, Sayyidatuna Maryam ternyata melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini sesuai dengan doa neneknya Sayyidah Hannah, Sayyidina Isa alaihissalam. Dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam tidak hanya sampai di situ. Disebut-sebut oleh umat Nabi Muhammad karena Sayyidina Isa nanti akan kembali nanti di akhir zaman keluar. Dan dia adalah salah satu nabi yang dikabul oleh Allah untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang luar biasa. Ini artinya apa? Kita itu sering berdoa itu doanya orang yang memang kurang punya wawasan dalam berdoa. Sehingga kita sering doa, "Ya Allah, rizki saya, rizki saya, rizki saya, rizki saya." Tidak pernah berdoa, "Ya Allah, jantungku, jantungku gimana ya Allah?" Harganya jantung berapa kira-kira? Maka yakinlah kepada Allah kalau kita berdoa dengan satu doa, Allah sudah kabul. Hanya mungkin tidak diberikan bentuk yang kita minta. Sebab ada sesuatu yang lebih lagi. Yang jelas punya prasangka baik. Allah bakal kasih. Kita selama ini mungkin, "Ya Allah, berikan kepada anakku anak kebaikan ya Allah." Mungkin doa-doa kita telah diganti oleh Allah dengan kesehatan anak kita. Prasangka baik kepada Allah subhanallah. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Berdoa keselamatan di tengah jalan. Apakah setiap orang yang tabrakan itu tidak selamat? Itu kan hanya urusan dunia. Ternyata Allah memberikan keselamatan di akhirat kepada orang tersebut. Lebih dahsyat lagi. Dia ketabrak dia. Padahal sudah doa kenceng. Doanya Masya Allah, izin orang tuanya. Doa, doa. Pergi ke tempat yang baik. Tak tanya di tengah jalan dia tabrakan. Secara lahir adalah dia kena bencana. Allah minta keselamatan pada Allah. Ternyata diberi oleh Allah bencana. Tidak, Allah tidak kemarin sudah sebutkan. Allah kalau memberikan sesuatu yang tidak baik ternyata untuk yang lebih baik. Dan ahli surga itu yang menjadikan pembatas hanya kematian. Mungkin orang tersebut ahli surga. Dia minta keamanan, diberi oleh Allah keamanan tapi bukan di dunia. Akan tapi diberikan nanti di alam barzah. Meninggal dunia nyaman, tentrem. Memang di luar kelihatannya dia bersimbah darah. Tapi pada hakikatnya dia adalah sudah mendapatkan kemuliaan. Nah ini kan pembicaraannya ahli iman. Seolah-olah tidak dikabul, masih doa kok selamat. Kok enggak selamat? Kata Allah akan menyelamatkan orang tersebut nanti di akhirat. Tidak akan diseksa di alam barzah. Ini kan dunia. Sebetulnya tidak beda dengan orang yang setiap hari doa, "Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan." Kok masih pusing saya itu? Setiap hari selamatan, "Ya Allah, berikan kesehatan." Sehat, sehatan, sehatan, sehatan. Minta kesehatan, "Ya Allah." Kesehatan, kesehatan, kesehatan. Sehari 1000 kali, "Ya Allah, berikan kesehatan." Lalu kalau ternyata masih sakit, apakah itu artinya tidak dikabul doa kita oleh Allah? Oh tidak. Sebab apa? Yang Allah berikan itu bisa saja lebih gede daripada yang kita minta. Sebab kenikmatan kan bukan urusan kesehatan. Ada kenikmatan hakiki nanti setelah kehidupan di dunia. Bisa saja doa kita ini adalah untuk anak-anak kita. Kita selama ini hanya minta toko gede, toko gede, toko gede, toko gede. Ternyata tokonya enggak gede. Karena Allah lebih tahu, ini hamba kok benar-benar bodoh. Selalu minta urusan toko gede. Enggak tahu bahwasanya harga jantung anaknya itu mahal. Sehingga oleh Allah dialihkan ke jantung anaknya. Atau demam
yang akan menimpa anaknya diganti oleh Allah dengan kesehatan. Sementara yang lain anaknya kena demam darah dan sebagainya, dia selamat. Ya begitulah khusnudan kita kepada Allah. Semua doa yang kita panjatkan asalkan memenuhi syarat, syaratnya berdoa dengan pakaian yang bersih, pakaian yang halal, baju dengan makanan yang halal, maka dengan minuman yang halal, maka permohonan kita betul-betul ngadu butuh kepada Allah, pasti Allah akan beri. Itu janji. Astajib lakum, jawaban. Udhuni astajib lakum. Cuman harus tahu kita, tidak semua permohonan kita diberi oleh Allah sesuai dengan yang kita permohonkan. Kadang diberi oleh Allah lebih dari itu. Nah inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, prasangka baik kepada Allah. Baik, pemberian Allah bukan urusan di dunia, ada pemberian nanti di akhirat. Bahkan ini ada disebutkan, diriwayatkan. Ahli surga, itu nanti banyak menyesal, bukan menyesal masuk surga. Di antara mereka adalah apa? Di saat melihat orang yang pernah sakit, pangkatnya tinggi, dia berkata, ya Allah, kenapa waktu di dunia engkau tidak beri aku sakit saja? Orang yang dikabul doanya di akhirat, ternyata punya pahala besar, dia berkata, ya Allah, kenapa doaku dulu kau kabul waktu aku di dunia, tidak kau kabul di akhirat saja? Karena doanya itu akan jadikan tabungan pahala. Sehingga di akhirat, ya Allah, aku dulu banyak doa, tapi kenapa doaku waktu itu selalu kau kabul di dunia? Coba kau jadikan tabungan di akhirat, tentu lebih tinggi pangkatku, ya Allah. Lah ini punya keyakinan. Jadi doa kita, kalau tidak dikabul Allah di dunia, dikabul Allah di dunia kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kalau tidak dikabul oleh Allah di dunia, ada pengabulan nanti di akhirat. Tidak akan sia-sia berdoa kita. Kemudian di dalam berdoa hendaknya kita, bukan karena kita kebutuhan, di saat butuh kepada Allah. Jadi doa itu adalah keyakinan kalau itu adalah ibadah. Doa adalah hakikat ibadah. Bahkan dikatakan mukhul ibadati, saripati daripada ibadah. Ibadah terpenting adalah ngadu kepada Allah, ad-doa. Bahkan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, kalau ada orang berdoa di saat ada perlu, ini paling bahayanya orang. Di saat enggak perlu, enggak mau doa, lupa pada Allah. Lah inilah, dulu waktu melarat, nyungsep, sempit, setiap hari datang ke kiai minta doa, doa, doa. Karena mintanya kepada Allah di saat perlu, mulai banyak duitnya saja sudah jarang ngaji. Problem dia. Karena dia berdoa kepada Allah karena apa? Karena butuh. Hendaknya kita doa kepada Allah karena ini adalah ibadah. Keyakinan kalau ini adalah ibadah. Yang memohon kepada Allah karena kebutuhannya, maka dikhawatirkan di saat sudah dipenuhi kebutuhannya tidak ngadep lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Dan kalau kita memohon kepada Allah, katailah, di saat kita berdoa kepada Allah, ternyata kita berdoa bukan memenuhi permintaan Allah. Ini tersembunyi di dalam hati kita. Jadi kita berdoa itu untuk dipenuhi, kita memenuhi untuk memenuhi kebutuhan kita. Semestinya kita berdoa untuk memenuhi permintaan Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Sudahlah berdoa. Tapi tidak. Kita berdoa untuk memenuhi kebutuhan kita. Mana penghambaan kita kepada Allah? Ini pangkat lagi. Jadi kita berdoa tugas. Aku berdoa. Sehingga biarpun orang esok hari mau meninggal, itu tetap minta sehat itu juga dianjurkan. Panjang umur juga boleh. Yang enggak punya anak pun, ya Allah berikan kepadaku anak soleh. Yang kata dokter vonis kalau tidak punya anak, doa. Doamu akan dikabul Allah, punya banyak anak nanti di akhirat. Begitu. Jadi berdoa itu jangan untuk memenuhi kebutuhanku. Ini adalah pangkat sebetulnya. Pangkat tinggi. Jadi selama ini kita memohon kepada Allah bukan untuk memenuhi permintaan Allah yang mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Tapi kita lebih banyak memohon kepada Allah karena kita ingin memenuhi kebutuhanku. Kebutuhan kita. Nah ini. Berdoalah. Dan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada akhirat. Pembalasan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Baik. Kemudian ada hadis Nabi SAW tentang ciri wanita wanita terkutuk. Itu hadis Bukhari tentang wanita. Sayyidati ayya ummati nisa'un kasiyat ariyat. Di antaranya dikatakan bahasanya kasiyat ariyat. Pakai baju tapi seperti telanjang. Ma'ilat mumilat. Kalau jalan lenggak-lenggok. Rusu'ru'usuhuna ka'asin matil bukhti. Kepalanya seperti punuk unta, dibuat nonjol ke atas dengan sengaja. Mereka tidak akan bisa menyium bau surga. Bahkan dalam ayat Nabi Muhammad, fal'anuhunna fa innahunna mal'unat, kutuklah orang-orang itu karena dia terkutuk. Baik. Ini adalah salah satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan kepada wanita agar mereka tetap menjaga kemuliaan mereka. Dan sungguh
Kewajiban seorang wanita bukan hanya menutup aurat saja. Ini bab menutup aurat. Akan tapi menutup aurat pun harus. Tujuannya menutup aurat adalah di samping ini adalah perintah Allah adalah agar tidak menggugah syahwat orang lain, kaum pria. Sehingga ada pada zaman dahulu tuh khasiat ariat setiap bangsa itu modelnya beda-beda. Khasiat ariat pakai baju tapi telanjang, ini bingung, orang pakai baju telanjang. Dulu ada pakai maxi, ada rok panjang tapi dibelak sampai pinggang, ada itu. Itu zaman dulu tuh. Niru artis, niru bintang itu. Itu kan ada model-model tahun 60-an, 70-an, enggak ingat tahun 70, kita belum lahir 60-an. Ini ada gambar-gambar yang ini, atau barang mungkin film-film lama yang ada, atau apa cerita ibu ini. Jadi, panjang bajunya, tata jadi belak sampai paha kelihatan. Ini khasiat pakai baju, tapi ariat kayak telanjang. Zaman itu. Sekarang zaman ini, cuma terjemahan itu beda lagi. Pakai baju menutup aurat, tapi bajunya ketat, semua lekuk tubuhnya terlihat. Dan itulah fal'anahunna, ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Jadi tidak cukup kau hanya menutup auratmu, akan tapi menutup lekuk tubuhmu, itu adalah kewajibanmu. Sudah begitu memang ciri dalam hadis Nabi, ma'ilatmu milat. Jalanmu wajar saja, kalau wanita bergoyang pinggulnya wajar, tapi kalau menggoyang-goyangkan pinggulnya berlebihan, hanya pengen dilihat kaum laki-laki, rendah dia. Jalan yang lipat, orang bingung, ini ngapain ini? Memang wanita dibuat seperti itu. Kalau tidak bergoyang pinggulnya, orang mati. Akan tapi bukan, jangan hentakkan kakimu hanya untuk dilihat oleh orang. Jangan membuat satu gerakan yang berbeda. Artinya apa? Berjalanmu di saat engkau sendiri, di saat ada laki-laki itu kayak apa? Dan wanita mulia adalah wanita yang tidak senang jika diperhatikan kaum pria. Ini adalah sifat kemuliaan. Karena dia ngerti diri yang mulia. Tidak senang dilihat oleh orang-orang rendah. Mata jelalatan. Sampai kerendahan-kerendahan yang lainnya. Sampai bab zina sendiri di kalangan orang mulia enggak kebayang. Sehingga pada zaman Nabi, waktu Nabi ngajak berbaiat kepada wanita-wanita Arab, wanita-wanita mulia Arab. Sebab di negeri Arab itu biarpun belum ada Nabi, Nabi Muhammad belum datang punya satu kebiasaan mulia wanita, menjaga kehormatan. Sehingga sangat terhinakan jika wanitanya itu rendah. Sehingga termasuk kalau ada orang berani menodai kehormatan seorang wanita itu luar biasa. Akan menjadi sebab peperangan dan seterusnya. Kehormatan wanita dijaga. Nabi ngajak baiat kepada kaum wanita-wanita mulia. Hendaknya engkau berbaiat kepada kami. Kata wanita tersebut, berbaiat bagaimana ya Rasulullah? Allah tasrikna. Kalian jangan mencuri. Mereka masih diam karena ada wanita yang mencuri. Tapi di saat Nabi mengajak baiat, Allah tazdin, jangan sampai kalian berzina. Sayyidah Hindun mengangkat tangan dan berkata, ya Rasulullah, atazdil hurratu, apakah kebayang orang merdeka itu melakukan zina? Kalangan orang mulia itu zina itu gak masuk dalam hitungan. Itu kan kerjaan rendah itu. Kerjaan rendah. Atas dilhurra tuh akan berjalan seorang yang. Sehingga di kalangan wanita mulia itu tidak senang kalau kecantikannya diperhatikan di pinggir jalan. Itu hanya privasi suaminya. Tidak diobral sana-sini, lekuk tubuhnya pun dijaga. Ini wanita mulia ini. Malu kalau lekuk tubuhnya dilihat sama orang. Sayyidah Fatimah adalah contoh luar biasa. Karena yang mendidik adalah manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah pernah suatu ketika duduk dengan Sayyidah Asma binti Umaysh, duduk di rumah beliau, di rumah Sayyidat Fatimah. Tiba-tiba ada mayat yang dibawa ke kubur, tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Kemudian Sayyidah Asma bertanya, wahai putri Rasulullah, engkau menangis, ada apa dengan mayat itu? Kemudian Siti Fatimah berkata, aku nanti kalau mati akan dibawa ke kubur seperti orang itu. Dijawab, iya, semua orang harus bawa ke kubur. Alangkah malunya aku. Kenapa? Itu orang yang dibawa ke kubur. Terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Alangkah malunya aku nanti jika aku mati kemudian diangkat di pundaknya manusia-manusia lalu dibawa ke kubur, orang akan melihat kepada lekuk-lekuk tubuhku. Jadi dulu tuh kalau orang meninggal dunia itu dikasih kain kafan, sudah dibawa ke kubur, enggak pakai penutup begitu. Jadi kelihatan itu loh mayat gitu. Sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Kebayang Siti Fatimah kalau meninggal akan terlihat lekuk tubuhku menangis beliau.
Padahal yang dipikir adalah bukan di saat beliau hidup ada orang ngintip, bukan di saat sudah meninggal rohnya sudah tidak ada, kebayang lekuk tubuhnya, dilihat orang merasa malu. Lalu Sayyidah Asma memberikan kabar gembira, wahai putri Rasulullah, waktu aku ke Habasyah dulu, aku melihat di situ ada, kalau orang meninggal dunia dibuatkan penutup keranda lalu ditutup begitu. Subhanallah, seperti mendapatkan duit miliaran, seperti mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Dengan wajah berseri-seri berkata, ya Asma, aku berwasiat, tolong kalau aku nanti mati, buatkan aku keranda mayat seperti itu agar tidak terlihat lekuk tubuhku. Dan yang kedua wasiatku adalah, tolong kubur di malam hari. Khawatir di saat dibawa ke keranda masih ada kaum pria yang ingin melihatnya. Itu wanita mulia. Dan sampai hari ini pun kita menemukan kelompok-kelompok wanita mulia waktu kita sekolah di Tarim. Wanita mulia, jadi kalau ada wanita berjalan, kok ada laki-laki di belakangnya, dia pantang ada orang belakangnya. Minggir, suruh laki-laki duluan. Makanya kami himbau, hei kaum pria, pantang berjalan di belakang perempuan. Jangan berjalan di belakang perempuan, ketahuilah. Karena apa? Perempuan itu semuanya indah, ada menggoda semuanya. Jadi sebagai wanita mulia, laki-laki, perempuan mulia, tidak pengen lekuk tubuhnya diperhatikan. Sekarang lihat, rendah-rendah, pamer semuanya. Mulai dari lekuk juga, yang pinggulnya, waduh-waduh, habis semuanya. Mau diobral di pinggir jalan, sampai akhirnya pezina-pezina menjadi banyak. Wanita mulia, lihat, semakin coba ukur dirimu, wahai anak-anakku semua khususnya. Semakin kau tidak nyaman disaksikan kaum pria, semakin mulia. Semakin mulia di dalam dirimu, karena engkau semakin tahu kemuliaan. Permata, dan engkau bukan permata. Engkau lebih dari permata. Akan tapi permisalan, permata itu kalau mulia tidak akan diobral di sana-sini. Dia akan disimpan di peti. Peti ya dikunci, taruh lemari. Lemari dikunci, kamar dikunci. Kamar dikunci, rumah dikunci, gerbang dikunci. Lapor kepada satpamnya. Jangan sampai ada orang boleh masuk ya. Akan tapi mana yang katanya engkau mulia, kau obral di pinggir jalan sana. Semua orang suruh menyaksikan dirimu. Bahkan kadang lebih busuk lagi berkata begini, yang pentingkan hatinya. Ini paling sombongnya manusia di dunia dan di akhirat. Memangnya Siti Aisyah hatinya kotor sampai perlu seperti itu beliau. Makanya Siti Fatimah itu hatinya kotor sehingga beliau perlu nutup aurat kayak begitu. Ini adalah kesombongan, yang pentingkan hatinya. Lu hebat bener ini, hati ente lebih bagus dari Siti Aisyah. Siti Fatimah pantesan. Jadi Siti Fatimah hatinya kotor sampai perlu menutup auratnya begitu. Ente enggak apa. Ini kadang-kadang muncul kalimat-kalimat dari sebagian orang yang penting hatinya, yang penting hatinya. Ini melakukan dua kesalahan. Pertama, merendahkan Siti Fatimah Aisyah. Yang kedua, merasa dia hatinya lebih bagus dari yang lainnya. Waduh, kacau lagi ini. Memang di sisi lain, wahai anak-anakku yang kalian sudah menutup aurat yang benar. Para saudari-saudariku yang sudah menutup aurat yang benar. Bukan kerjaanmu untuk menilai orang lain. Bukan kerjaanmu merendahkan orang lain. Jika engkau melihat saudari kita, tetangga kita yang belum benar menutup aurat, doakan dan doakan, bukan untuk dihinakan. Sebab menghinakan adalah kekotoran hati dan jiwa. Kalau engkau merendahkan orang yang belum pakai kerudung, atau orang yang bajunya aneh-aneh tadi, itu engkau rendahkan dia, hatimu sudah kotor dan rendah. Tapi kalau memang benar keprihatinanmu akan dia, dan kau pandang dia dengan mata kasih sayang, adanya panjatan doa, dan mengajak dengan kelembutan dan kebaikan. Jadi yang pakai kerudung saja merendahkan orang lain tidak boleh. Apalagi yang tidak pakai. Yang sudah menutup aurat benar saja enggak boleh merendahkan yang lain. Apalagi yang bajunya ngaco tadi. Sudah bajunya ngaco, merendahkan orang yang pakai baju. Oh dia itu biarpun pakai kerudung tapi suka ngunjik. Ini sudah mencari-nyari kesalahan orang. Sadari kekuranganmu. Wahai yang sudah pakai kerudung yang rapi baju, menutup aurat yang benar, jaga hatimu. Jangan sekali-kali terlintas merendahkan orang lain. Biarpun kau pakai burkuk, pakai cadar, tapi hatimu kotor, hatimu yang perlu dijilbabi dan dicadarin. Jangan pandang orang lain dengan mata merendahkan. Yang menjadi masalah lagi adalah, sudah dia secara lahir melanggar, bajunya enggak menutup aurat, ngomong yang pentingkan hatinya. Ini kan Masya Allah nih. Merendahkan orang lain tidak boleh. Semoga di antara saudari kita yang mendengar suara ini, yang bajunya belum bagus, semoga dimudahkan oleh Allah menutup aurat dengan cara yang benar. Yang sudah menutup aurat dengan benar, awas jangan merendahkan orang lain. Ini diskusi pembahasannya. Ini tidak mencaci siapapun. Kita akan ini menjelaskan. Dan insya Allah adik-adik kita yang mendengar suara ini, dari mereka-mereka yang pakai baju, ikut artis, ikut gayanya model. Sehingga sekarang kan baju gaul. Menutup aurat ada aturannya, panduannya dari Nabi SAW. Kalau baju gaul itu kan, gaul itu kan yang penting laku, yang penting model, yang penting menarik, yang penting Karena untuk main sinetron, untuk main film, main ini, untuk pamer dan seterusnya. Nah, ini
Akan tapi pun demikian, kita tidak boleh memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Awas, jangan memandang siapapun yang belum benar merendahkan. Awas, memandang merendahkan adalah penyakit hati. Kalau mereka tidak menutup aurat, itu penyakit lahir. Yang menjadi masalah sudah lahir yang bermenyakit, hatinya pun kotor, lalu berkata, yang pentingkan hati bersih. Merasa hatinya bersih, ini bencana lagi. Jadi jangan merendahkan siapapun. Baik yang sudah menutup aurat dengan rapi, ataupun yang belum menutup aurat dengan rapi, hindari untuk merendahkan orang lain. Akan tapi jika engkau merasa bahasanya dirimu punya kekurangan, mungkin ada di antara yang datang yang mendengar suara ini, yang bajunya masih ketat-ketat dan sebagainya, ngadulah kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk berpakaian yang benar. Dan jadikan diriku hanya untuk yang halal, ya Allah. Jangan sampai ada orang memandang kepadaku dengan haram lalu masuk neraka. Nah ini. Sehingga diberi oleh suami yang baik, anak-anak yang baik, teman yang baik, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Aceh, kaum muslimin Rohingya yang ada di Aceh, bantuan-bantuan untuk mereka. Kemudian jangan lupa pondok pesantren ini harus segera diselesaikan pembangunannya. Ajak orang lain untuk berjuang di sini, seru orang lain untuk berjuang di sini dengan cara yang baik dan mulia. Dan jangan lupa bahwasanya majelis ini adalah setiap hari, dan majelis Ahad Sabtu Ahad tetap berjalan. Dan jangan lupa yang ingin mengikuti pengajian di sini, ada pengajian Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah setiap hari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kemudian kitab Ayyuhal Walad jam 10, jam 11 sampai jam 12, kitab Akhlak. Kemudian mengenal Allah dengan Asma'ul Husna jam begini, jam 4 sampai jam 5. Tafsir Quran dan juga tafsir Quran Sabtu, dan hadisnya adalah Ahad. Fikih puasa adalah malam hari jam 10 sampai jam 11. Itu adalah fikih puasa khusus bagi mereka yang paham bahasa Arab, karena pengantarnya adalah berbahasa Arab. Sebetulnya adalah pengajian untuk anak-anak kelas besar yang ada di sini, dari luar pun boleh jika mereka faham bahasa Arab. Dan juga untuk kita sebar bagi orang yang bisa, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, agar bisa memahami kajian tersebut. Iktikaf malam 10 akhir bulan Ramadan hendaknya diikuti di At-Taqwa dan di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala kemudahan. Dan juga jangan lupa, sudah kita rencanakan buka bersama di sini. Ini agak istimewa nanti, acaranya agak berbeda. Mohon ya diserukan kepada siapapun, yaitu pada hari Jumat 16 Ramadan, tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli ini hari Jumat, di sini ada buka bersama. Bagi yang ingin ikut berpartisipasi untuk memberikan takjil nasi bungkus, bisa. Kalaupun tidak, tetap insya Allah dapat makanan, dapat buka di sini insya Allah. Jadi mohon dimarakkan itu acara tahunan kita. Setiap tahun kita mengadakan acara buka bersama. Acaranya apa? Sebelumnya ada, mungkin katanya ada macam-macam. Ada yang senang hadiah, dapat hadiah. Kayaknya begitu. Ada acara, kemudian buka. Setelah buka dilanjutkan sampai terawih di situ. Kemudian setelah itu pulang. Dan insya Allah acaranya mau disampaikan nanti, acaranya apa saja. Semoga menarik untuk kita semua. Bawa anak-anak kita, bawa adik-adik kita, bawa keluarga kita. Kalau tidak bisa ngaji setiap hari, anak-anak kita, saudara kita, suami kita, bawa di hari itu. Semoga ada keberkahan sehingga mereka semua rindu kepada kebaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan kami di bulan puasa ini sebagai minal a'idin, orang yang kembali kepadamu dengan pengampunan darimu. Wal faizin, yang orang yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Mata kami, ya Allah, jauhkan dari melihat yang haram. Lidah kami, jauhkan dari mengucapkan yang haram. Telinga kami, jauhkan kami dari mendengar yang haram. Jauhkan kami dari menggunjing. Jauhkan kami dari digunjing. Jauhkan kami dari mendengki. Jauhkan kami dari didengki, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk menutup aurat kami, khususnya saudari-saudara kami, ya Allah. Mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka, ya Allah.
Berikan kepada mereka kemuliaan, jaga kemuliaan mereka, jangan kau hinakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jika ada di antara kami, di antara anak-anak kami, saudari-saudari kami yang belum menutup aurat mereka dengan benar, ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Sungguh kami mencintai mereka, berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Sungguh berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Ampuni mereka dan mudahkan mereka untuk menutup aurat, ya Allah. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan kau hinakan mereka kelak di akhirat. Ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum. Mereka adalah umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Bagi yang mereka telah menutup aurat mereka, jauhkan hati mereka dari sombong, ya Allah. Jangan sampai mereka merendahkan yang lainnya. Dan kami ingin semua dari kami masuk surgamu. Berikan kepada kami kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang sempit, rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua. Dan kami mohon dekatkan kami dengan orang-orang soleh, dekatkan kami dengan orang-orang yang kau cintai, dekatkan kami dengan kekasih-kekasihmu, dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah. Ini bangga oleh kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami keamanan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Di dunia aman dari segala kehinaan, aman dari maksiat, aman dari bencana, dan di akhirat aman dari siksamu, ya Allah. Ya salam, selamatkan kami di dunia, ya Allah. Selamatkan akidah kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan di dunia dan selamatkan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم عفاف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم صدق بالبركة الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.